Assalamualaikum, halo hai, selamat datang dan selamat kembali di channel Omota. So, jadi di video kali ini, aku mau bermain Minecraft lagi. Dan sebenarnya kali ini, aku mau share rumah Prestone lagi. Yeay. Oke, nah jadi untuk showcase map Prestone kali ini, aku mau showcase map Prestone kirim ada di kebentukan yang namanya KensaKS lewat Discord. Nah, jadi menurut KensaKS yang udah bikin mapnya dan nunggu jangan sekarang kamu juga, thank you banget. Dan baik kalian apa pengen ngosok ke si KensaKS ini, kalian bisa join di kolom komentar, atau kalian bisa join sini aku, atau kalian bisa kirim ke email aku juga. Untuk email aku sendiri di deskripsi teman-teman. Dan by the way, maaf banget teman, kemarin itu aku nggak upload dan juga uploadnya itu video short juga ya teman-teman ya, soalnya lagi ada problem sama audionya aku. Tadi kemarin kan audionya aku kecil-kecil terus ya, aku nggak tahu kenapa. Aku udah coba update aplikasinya tapi tetap aja nggak bisa, tetap aja kecil teman, mohon maaf banget ya teman ya. Dan oke, kita langsung saja guys, let's go. Oke, dan kita langsung aja showcase mapnya teman ya. Dan oke, nah jadi untuk showcase map Prestone kali ini itu ada di village teman ya, lagi ada di village. Dan ini juga ada bacaan ini, map bunker by KensaKS. Map part 2, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe channel KensaKS. Dibuat di versi 1.11.11.01. Jadi bagi kalian yang nanya, bang ini buat versi 1.18 bisa nggak? Ya bisa dong. Buat versi 1.17.0.2 itu nggak bisa ya, soalnya minimal itu 1.17.11.01. Jadi di atasnya inilah rata-rata ya, di atasnya ini tuh bisa teman. Oke, dan ini juga ada button buat kita klik, jadi muncul chest gitu. Dan chestnya ini ada buku lagi 2, terus ada sport, terus juga ada redstone dust. Oke, nah kita bakal baca juga map bunker redstone part 1 KensaKS. Dan map ini akan gue lanjutin tahu sampai part berapa gue nggak tahu. Dan ya, dan ya ini adalah map bunker part 1 gue. Dan terima kasih bagi yang udah download, kalian tunggu aja part 2 KensaKS. Nah jadi ini tuh KensaKS gak ngirim yang part 1 ya, tapi gak apa-apa, yang penting kita udah dapat part 2 nya ya dari KensaKS nya langsung. Map base bunker redstone part 2. Jadi gak banyak sistem redstone yang gue buat di map ini, dan gue minta maaf kalau map ini ada bug atau error, KensaKS. Oke, dan kita langsung aja untuk showcase mapnya ya teman-teman ya. Nah jadi mapnya tuh sebelah sini, bentar aku ke game mode kreatif dulu biar gampang ya. Oke. Okay. Nah, kita bakalan taruh di sini. Itu bakalan ngebuka suatu ruangan, ditaruhnya di puzzle ya. Nah, itu bakalan ngebuka. Nah, ini nih. Ini juga termasuk kreasi piston door. Jadi ini tuh rapet gitu loh, teman. Jadi ada beberapa blok atau aku enggak tahu sih. Entar. Kita klik ini. Tuh. Nutup semua kan? Jadi kayak itulah namanya kreasi piston door teman. Jadi yang waktu itu aku share itu kan ada kreasi piston door kan, itu kayak gitu. Jadi kayak bermacam-macam lah teman. Tuh ada yang kayak gini dan ada yang kayak gitu juga gitu. Nah ini juga ada ruang lagi ke sebelah sini. Eh enggak, jangan ke nether. Nah kita bakal ke sebelah sini, itu adalah enchanting table lah ya, ada enchanting room. Nah coba gini, kita masukin apa deh, bisa nggak sih? Takutnya ada ruangan lagi gitu loh teman. Oke, nah ini juga ada ruangan ke bawah lagi, ntar aku kecepetin aja biar cepet. Terus ini ada ruangan kanan, kiri, depan, sama bawah. Nah kita bakalan ke kanan terlebih dahulu. Nah jadi sebelah kanan itu kayak ada ruangan kayak gini doang, aku nggak tahu ruangan apa namanya, tapi oke lah. Kayak ada buku-bukunya gitu. Terus ini juga ada kayak hiasan-hiasan daunnya gitu. Nah ini untuk di sebelah kiri itu juga ada apa nih? Oh iya, ada kolam renangnya juga. Jadi kalau kita klik ini, kita bakal munculin kolam renang. Dan ini kerannya tuh bisa didalemin gitu loh teman. Jadi nggak cuma 1 meter doang, tapi itu dalamnya 2 meter ya, 2 meter atau 3 meter, 2 meter atau 3 meter? 3 meter ya. Jadi ini keren sih, bisa buat renang. Karena ada tuh beberapa map yang apa ya, kolam renangnya itu cuma 1 meter doang dan itu kecil. Jadi itu lebih ke kolam sih, kolam ikan. Oke.
Nah, kita bakalan tutup lagi. Tuh, bakalan ketutup gitu. Jadi, kayak latar biasa. Ini keren sih. Aku suka sama kolam renangnya. Tapi, agak... Ya, suka sih. Keren sih, keren. Yang temanya itu di dalam rumah. Keren, keren, keren. Nah, ini juga ada ruangan lagi. Buat mungkin ini kursi ya. Ini kursi buat nyantai gitu mungkin. Terus kita bakalan... Oh, ini juga ada yang buat nyantai juga. Oh, jadi ini kayak ruangan relaksasi gitu. Oke. Nah, juga ke sebelah depan. Sebelah depan itu adalah kayak penyimpanan gitu. Jadi, misalnya ini kan ada wheat, carrot, beet merah. Terus juga ada potato gitu. Pumpkin dan lain-lain. Nah, misalnya kalau kita masukin... Ini kayak penyimpanan gitu. Misalnya kalau kita masukin wheat atau apa gitu... yang ada di sebelah sini tuh, yang ada gambarnya ini, itu bakal masuk sesuai kategorinya. Wheat yang masuk ke wheat, potato yang masuk peto, potato gitu, teman. Dan misalnya kalau kalian masukin, itu nggak ada kategorinya di sini, itu bakal masuk ke dalam sini, teman. Gitu. Misalkan kita kan masukin pedang nih. Jangan-jangan. Kita masukin resin gas. Itu kan hilang tuh. Nah, kan nggak ada di sebelah sini ya. Nah, itu otomatis masuknya di sebelah sini. Kok nggak ada ya? Harusnya sih munculnya di sebelah sini, teman. Mungkin ini loading sih. Loadingnya lama mungkin ya. Cepet woy. Aku butuh restore thoughts-nya. Oke. Ya, sebenarnya sih gitu. Jadi, kayak gitulah intinya, teman, ya. Ntar, restore das. Oke, nice. Oke, apa-apa. Nah, kok nggak muncul-muncul ya? Harusnya muncul, tapi nggak apa-apa. Yang penting gitu sistemnya. Jadi kalau nggak ada kategorinya di sebelah sini, cuma akan masuk di sebelah sini. Harusnya gitu sih. Terus, bentar. Oh iya, ini nih, ruangan ke bawah juga. Nah, ini temanya lift kayak gini. Dan ini kalian jangan sampai, jangan sampai kayak gini ya. Itu bahaya sih. Jangan sampai nyentuh piston ini, itu bahaya. Nah, ini kita lagi turun ke bawah. Nah, di bawah juga ada ruang lagi nih. Ada banyak banget ruangan di sebelah sini, teman. Tuh. Nah, ini kayak kamar mungkin. Soalnya kayak kamar di bawah tanah. Aku nggak tahu tadi ada ruang... ada kamar atau nggak di atas. Tapi ini juga ada kasurnya juga. Padahal ini kamar tersembunyi. Kamar bawah tanah. Dan ini sumpek banget sih. Soalnya kalau kita tutup... itu, wah... panas banget. Gerah banget asli. Soalnya itu ruangnya mepet dan di bawah tanah juga. Oke. Nah ini, jangan sampai kalian ketinggalan ini ya. Tuh, jangan sampai kalian ketinggalan lift ini kalau kalian udah klik. Itu repot sih nanti. Oke, kita bakal langsung aja untuk ke atas. Soalnya liftnya lama. Dan kita juga langsung aja untuk ke sebelah atas. Oke. Nah, kita juga bakal langsung aja naik. Lamaan cuy. Oke, ini baru yang di sebelah kanan. Belum yang di sebelah kiri, teman. Oke, kita bakal ke sebelah kiri. Oke. Nah, ini juga Nether One Armor. Jadi kalian pilih apa dulu. Misalnya aku pengen yang ini Nether Red. Terus yang ini aku pengen yang Diamond deh. Yang ini kita pengen yang Iron. Terus yang ini Gold. Terserah sih, aku gak harus kayak aku. Terserah kalian milihnya apa. Nah, kalau kita klik ini, itu bakal masangin. Tunggunya kalau nggak salah 22 detik. Kalau nggak salah, soalnya waktu itu ada yang pernah bilang deh, kayaknya 22 detik. Nah gitu. Itu bakal ngepasangin. Bentar, ini aku pasangin apa sih celananya? Oh iya ding, bener. Kelihatannya kayak, kalau di bonekanya itu kayak kelihatannya itu loh. Kelihatannya kayak gold doang. Nah, ini bakalan ke ruangan yang ada di sebelah depan. Nah, ini juga ada ruangan kayak farm-farm gitu. Ini ada farm bambu. Ada farm sugar cane, terus juga ini ada ngebuka suatu ruangan lagi, ada farm wheat, potato, carrot, dan lain-lain. Nah, tapi ini uniknya teman dari map farm ini, maksudnya farm ini, di map ini, itu farmnya itu guyurnya itu satu kali klik doang. Nah, kalau kita klik ini, tuh. Nah, itu kan biasanya kan dua kali tuh. Jadi satu kali klik itu buat ngemunculin air dan satu kali klik lagi itu buat ngehilangin air. Tapi ini satu kali doang itu, teman. Jadi kalau kita klik ini, tuh, itu bakal langsung ketutup blok. Itu keren banget menurut aku. Nah, yang ini juga sama, tuh.
Kalian tuh. Tuh. Nah, ambilin tuh villager kerja kerja. Kerja ayo, kerja. Nah, ini juga ada pumpkin sama melonnya juga. Ya, ada pumpkin sama melonnya juga. Terus di sebelah sini juga ada lift lagi untuk ke bawah. Nah, ini juga ada kayak tadi sama. Jadi kalian mau itu masukin sesuai kategorinya, mau masukin apa gitu. Kalau nggak ada sesuai yang sesuai dengan kategori, itu bakal masuk ke dalam random atau output. Ini output namanya. Nah, ini juga ada buat apa ya, buat milih-milih makan gitu. Kalau kita klik ini, itu bakal masuk ke sebelah sini. Gitu. Nah, ini juga ada kayak apa ya, pemanggangan hewan gitu. Jadi kalau kita klik ini, itu bakalan munculin ayam, sapi, kambing, sama babinya juga, teman-teman. Tuh, langsung kepanggang dan masuk ke sebelah sini. Gitu. Dan yang ini misal ya. Misal aku masukin yang pertama yang wool aja deh. Yang wool sama leather. Leather aja, leather. Nah, kita masukin leather dan yang bentar. Nah, kita masukin di sebelah sini. Kita masukin leather sama ini harus satu-satu ya. Tuh. Harus satu-satu dan nah, kita masukin pedangnya juga. Oke. Nah, otomatis itu bakal masuk ke dalam sini tuh kan. Yang wool juga tuh 3. Nah, yang random itu yang pedang. Nah, gitu. Itu tadi yang di atas itu fungsinya gini, teman sama. Cuma yang tadi di atas kok restonnya nggak muncul ya? Ngebug mungkin, teman. Oke. Dan ini ada lorong terakhir yang bisa aku showcase. Bentar, nah, bentar. Jadi, kayaknya dulu ya, teman. Ya, bentar. Aku mau penutupan di atas. Oke, lanjut sekarang. Video kali ini, semangat berpulang sama dan baikannya mode roadmap-nya. Kalian langsung saja ke deskripsi teman dan tag Mordok Kensakes yang udah bagi mapnya. Dan untuk kalian juga thank you banget. Dan baiknya map-map yang kosong kes kayak Kensakes ini, kalian bisa submit di kolom komentar, atau kalian bisa join sini aku, atau kalian bisa kirim ke email aku juga. Nah, email aku sediain di deskripsi teman-teman. Dan untuk rating mapnya, awas rating. Sepuluh bersepuluh deh. Yeay. Oke, 10/10, soalnya untuk desain dan building di dalam oke lah, modern gitu. Terus juga untuk kolam renang tadi oke, keren restonya ya. Yang aku kerenin dari map restonya si Kensakes itu selalu restonya sih. Jadi keren-keren restonya. Terus juga tadi yang farmnya juga, itu satu kali klik doang buat ngemunculin air dan ngilangin air. Itu keren, aku baru nemu. Jadi itu sistemnya kita klik, itu ngebuka ngebuka blok terus langsung ngetutup gitu, teman. Terus sistemnya gitu. Terus juga apalagi ya? Ya pokoknya keren sih. Temanya di village gitu. Jadi ini buat survivalan kalian juga cocok banget. Teman, itu ada apa ya? Itu ada apa dah? Eh. Oh, mungkin ini gabutan bahan gabutan si itu sih, si Kensakes. Atau enggak? Atau jangan-jangan ini sistem restunya juga tuh. Oh iya. Oh iya, banyak banget restunya, cuy. Dan oke, kan dulu ya, teman ya. Dan aku minta bantuan ke kalian untuk share saling di teman-teman kalian biar teman-teman itu punya map-map yang ngerannya, teman ya. Dan oke, kayaknya dulu. Dan oke, kalian suka video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Such a great video and see you. Oh.